Halo pagi pecinta Anggrekers. Di sini kita bahas masalah kenapa sih pertumbuhan dari seedling yang kita tanam itu mandek ya. Sedangkan seedling yang lain itu sudah lebih besar, sudah keluar tunas baru ya. Yang ini tetap aja mandek. Kita harus belajar pada tanaman yang kita budidaya. Kita lihat kenapa sih sebabnya dia nggak mau tumbuh gitu. Kalau kita lihat ini medianya sudah asam. Artinya akar biasanya nggak mau jalan. Kita bongkar sebentar. Nah ini mana? Nggak ada akar sampai jalan ke dalam kan? Sudah di luar. Kita bongkar, kita ganti dengan media baru. Kalau tanaman mandek, artinya dia minta media tanam yang baru. Kita tinggal ganti aja supaya akarnya jalan. Nah, media yang harus kita siapkan adalah media yang poros, artinya air nggak menggenang. Dia bisa pakai cacap pakis, ya. Atau di mix di bawahnya arang, di atasnya cacap pakis. Kalau saya biasa menggunakan cacap pakis yang sudah saya fermentasi sehingga akar bisa cepat beradaptasi. Nah, ini sudah tertutup sama semacam lumut ini akarnya. Nah, ini kita tanam di media baru. Ini saya sudah isi cacap pakis. Kita taruh. Tinggal kita tambahkan medianya. Ingat kalau bisa penempatan dari seedling yang mandek tadi di tempat yang terkena hujan. Seperti ini. Mudah-mudahan dalam jangka 2 minggu sudah ada perubahan ya. Susah banget kalau kerja tangan satu ya. Biarkan akar terkena udara. Jadi enggak semuanya kita tanam. Nah, seperti ini. Oke. Selamat mencoba sahabat Anggrekers. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.